Hoax itu penyebaran informasi yang nggak benar. Hoax itu adalah berita yang sumbernya nggak jelas. Hoax itu adalah berita yang tidak benar, artinya berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menurut saya sih, ya itu hoax banget. Iyalah, itu mah hoax banget. Itu saya pikir hoax ya. Dia dikasih hukuman yang setimpal, didenda atau dihukum yang sesuai. Kan udah ada undang-undangnya ya, undang-undang soal hoax itu sih lebih baik dijalankan. Kalau bisa yang ada efek jeraknya lah gitu. Kalau misalnya dia menyebarkan berita yang sangat tidak benar dan berakibat tidak baik bagi orang lain, saya pikir patut diberi hukuman yang berat ya.